5, 4, 3, 2, 1. Selamat menonton. Oke guys, selamat siang semuanya. Luar biasa. Bunga-bunga kabeh. Oke guys, siang hari ini kita akan menuju ke Kediri. Sebelum ke Kediri, kita bareng dulu bersama Veda Vlog. Oke guys, ikuti terus keseruan kita pada siang hari ini. Oke. Apa mas? Apa mas? Mas apa? Di sini kata nyamanin. Kita nyamanir. Pahlawan. Wah. Pahlawan apa ya? Oke. Ya. Mencerah. Pahlawan. The Avenger mungkin. Wah, keren blok. Wah, itu tempatnya, itu gereja. Tempatnya bagus banget. Dan ini gedung-gedungnya. Wow, keren. Yo. Teman-teman kita harus jalan cepat karena udah ditungguin orang-orang. Wah, ini museum pahlawan. Ramai banget. Kau enak ngerti video asli nih ki. Sokone gede. Sumpah gede banget. Anjir aku ngomong gede banget tinggal tiang sampai gue tapi gak apa-apa gak arti nih. Dan ini aku ndelok ngene gedhe. Saking gedhe ini. Nah, itu tampak depannya Mereudo Avondes mbah ora ngerti kae. Oh. Gedungnya besar-besar, gedung-gedung luar negeri kayak ikonik banget. Nah, ini harus setiap detik, setiap momen kita harus abadikan karena kesini itu seumur hidup sekali. Ini istirahat sebentar mengumpulin cakra karena udah lelah. Habis ini jalan lagi menyusuri kota. Oke guys, kita lanjut berjalan lagi. Pirang aku daleman. Ndi? Dok, mukono iki tak rekam lho, Mas. Ya Allah. Masuk ngajari elek, teman-teman. Iki yang arek nampani. Tekem wae, Mas. Ya wis jarene enggak konten iki. Film cepet ngundai kok soteng wong sing ngono kuwi. Sing awe seneng. Lah iya aku senenge bolor ning kene. Delok cempek semulahe. Awet 6 ya, Dit. Awet 6 ning kene, teman-teman. Awet 6. Kita ini gurih minta lu, kita seneng gue aduh. Bahaya nih iya sih, ngerasanya aku minta lu. Sopo itu cah, kok bagus ini ya mas. Mutiara hitam. Sekali. Aku jelas, apa mbak? Ini loh. Ya, mentalnya udah kuat. Oke teman-teman, kata Mas Venda itu kita direkomendasiin pakai apa? Pakaiin kacamata hitam. Katanya supaya kita kalau melihat sesuatu yang kikuk. Nah, itu. Biar enggak kelihatan. Nah, ini mata ini ke kiri. Seret. Nah, nanti kan dia lihat. Wah, ngingetin aku yo enggak ngono kan. Nah, makanya itu gua kacamata. Seret. Nah, nah ngene kan ngelirik nganan. Aman dah ngono fungsi kacamata dari ini selain dari matahari. Nah, begitu. Sip enggak teman-teman? Oke. Oke, Mas. Mantap tenan, Mas. Nah, sekarang ini kita jalan-jalan ke taman. Wow, di samping tamannya ada apa itu ya?
Mungkin itu gereja kalau enggak bangunan tua. Dan ya ini kita ke taman. Ya ke taman emang. Ya Allah susah banget ngomong. Terus nanti kita setelah ke taman mungkin ke ini kotakan Kediri. Wah, iki jodohku iki. Walah jodohku Mas, kenal lo Mas. Kapal sama anak. Subhanallah. Tolong bukan aku. Apaan tuh teman-teman? Apaan tuh teman-teman? Saya diajarin Mas Wenda teman-teman. Nanti kalian hujat Mas Wenda ya. Di taman segede ini saya tidak menemukan penjual cilok, penjual cilor, penjual es nutrisari. Seharusnya ini adalah ladang bagi penjual untuk mencari rezekinya. Tetapi di sini tidak ada. Kenapa ya teman-teman? Yang minimal ada suara telolet, telolelolet, telolet, telolet bakso kolet. Nah gitu. Aneh sekali apa kita tadi ditertawain nenek-nenek itu. Alah bodo amat, mereka tidak tahu. Uluh uluh uluh, ikannya nampak besar-besar sekali. Lah, ratu duyungnya. Duyungnya. Ratu duyungnya. Ikan duyung. Joget terus ya? Nganggup besoknya joget di Serapa ada gula-gula kok. Murah. Wah, ikannya besar sekali teman-teman. Mas, udah dipancing murah mas? Hah? Udah dipancing murah? Kalau aku tunggu aku surat izin ya. Kalau boleh mancing biasa? Kalau boleh. Masa mau zaman mancing kumpul. Ini bakar. Ya Allah. Pentungi le, pentungi. Aku ngarep tak video lho. Tutupi. Senggel di dewe lho. Rambut dong tau ngomong apa, aku ngomong apa. Ini ngerti mesti bukan ndak ke orang tuamu. Iya, panas kok. Ini wong-wong kayaknya enak ngombe es apa ya mas? Oh iya, rano es nutrisari ngono. Enak banget. Es nutrisari ya, ini kayaknya gue angin ledu. Lagi ini kayaknya kira kurmu bakul anu tole mantap. Oh iya ya. Jadi kan udah Indonesia ini kan wisata kan yang Borobudur apa yang Perambanan ini sih diantar kan yang gue tole lot tole lot. Oke, ngono kaya. Ya iya. Paling kene warung indoor ana yo. Ora ono. Golek pocokane kene ngene. Ono anake. Ora cilik ya. WC dong. Kira arepe kursi iki bayar sak jam 15.000 sam. Oh, kursi iki bayar. Kayak kabeh iki mbayar kabeh. Heh? Sampai ngomong ayo, Dut. Oh bintu wes saya dinum gendeng ya mas. Lah yang mending. Telah telah lah yo yo bintu kene kene sesuai dut. Rat ken kene kampus rata roh wong ayu piye. Bladus kape yo. Abangin only woi. Apa lah? Bantu. Iya. Lah iya. Ning kene karek mireh dudu ana sing roke suwek samping kae bereng lho. Suwek opo? Opo sing pokoke jebul nguri. Iya, ana dud. Heeh. Tekem ngono wae. Wong sing ora kelar BH ke ana. Karek milih dut. Ngenteni pon aneh karo lirik-lirik ngono lho. Masa tok siji tok. Lah iya. Kayak melok mulai ora. Kendal. Karo yang kok. Bareng iki ngene. Bareng iki mesti.
Ayo ayo. Balik buka KKN bisa. Ayo. Praktek di sana. Beladus-beladus nedut. Alah yo yo yo. Lho dut ke lo karek milih. Kok wong nom nganti mbah-mbah ana dut. Oke guys, mungkin itu saja keseruan vlog kali ini karena sebenarnya kan ini mau ke kota Kediri, cuma video ini kayaknya udah 10 menit, jadi mending aku cut aja kan di vlog baru. Oke, terima kasih yang sudah susah mengikuti keseruan hari ini. Sekian dan terima kasih, dadah.